sosok yang cinta tanah air daripada Liga Spanyol. Inilah kisah anak Indonesia yang memilih pulang daripada melepas keindonesiaannya. Alta adalah seorang pemain berdarah Indonesia Liberia. Ia sempat trial di Spanyol bersama klub Real Murcia, Alicante, dan Valencia pada Juli 2022. Sang ayah Anthony mengisahkan saat itu Alta sejatinya lolos trial. Namun Alta memilih untuk menolak bermain di negara Matador. Pasalnya, ada konsekuensi yang harus diambil jika dia ingin cepat berkarir di Spanyol. Dia harus melepas status kewarganegaraannya. Hal ini tidak dilakukan Alta. Kini Alta menunggu panggilan Shin Tae-yong. Sayangnya, sejauh ini Ko Shin belum melirik potensi penggawa Persebaya itu.